Sumpah kaget banget baru buka pintu kelas, ternyata anaknya nangis sambil peluk. Terus saya tanyain, kenapa pada nangis? Pada malu-malu gitu jawabnya. Katanya sedih harus ninggalin kelas. Sedih harus ninggalin keluarga besar QPTC Dimas. Sedih berpisah sama teman-teman. Pokoknya sedihnya itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai anaknya peluk tembok kayak gini, saking sedihnya dong. Jadi di sini saya nenangin anaknya ya supaya nggak nangis. Biar nggak sedih lagi, kita makan dulu ya. Wow, menu lunch hari ini ada sate dan gulai kambing. Enak banget. Habis makan kita lanjut TikTok kan, terus selfie-selfie bareng anak-anak. Seru banget kan di sini? Ada yang mau?